Halo sahabat setia, saat ini saya sedang melakukan pencangkokan ya terhadap bahan bonsai jenis bougainville Singapura ya. Nah ini bagian dari pengembangbiakan ya budidaya bahan bonsai, dan karena ini sudah panjang-panjang ya saya cangkok, saya mau pakai bibit dan akan saya kembang biakkan lagi ya. Lumayan kan untuk menambah penghasilan dan tentunya bisa menyokong perekonomian keluarga terutama. Dan bahan-bahan seperti ini tidak pernah saya buang ya. Saya selalu memanfaatkannya tentunya untuk menjadi barang dagangan nantinya ya. Dan bahan bonsai jenis bougainville Singapura peminatnya juga lumayan banyak seperti itu. Makanya saya selalu mengembangbiakannya. Lebih banyak seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, berbudi daya bonsai ya, itu kita harus selalu kreatif ya, selalu memanfaatkan bahan-bahan yang kita punya semaksimal mungkin ya. Dan nantinya sudah barang tentu yang seperti saya katakan tadi akan bisa menopang seperti itu, menopang kayak perekonomian keluarga dan bisa menghasilkan uang pastinya. Oke, sahabat setia, dimanapun Anda berada, sekian dulu ya video saya kali ini. Jangan lupa bantuan subscribe-nya ya, di like juga dan juga di komenin. Yang sudah komen ataupun yang sudah subscribe dan like, saya doakan biar teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam satu hobi dan salam sehat selalu.